Halo, selamat sore bosku. Kembali lagi bersama saya Susanto Sasikil. Dan pada sore hari ini saya kedatangan sebuah kepala kompresor ya bosku. Ini untuk mereknya saya kurang tahu ya bosku. Soalnya di sini tidak ada tulisannya. Untuk yang tahu silakan komen bosku. Dan ini tadi sudah saya buka ya. Ternyata ini kosong anginnya. Dan masalahnya ada di bagian dalamnya ada yang patah bosku, jadi sudah saya cek. Dan ini yang sebelah sini aman, tapi perpaknya dia ini minta ganti. Oke, dan sekarang saya akan mengganti yang tadi yang saya lihat patah dengan sekaligus mengganti semua perpaknya bosku ya. Silakan disimak videonya bosku. Oh ya, untuk bahan perpaknya bosku ya, ini saya pakai, ini enggak tahu apa mereknya, ini saya beli di toko alat berat. Di ini ada kawatnya. Oke bosku, langsung disimak videonya. Oke, ini tadi masalahnya di sini ya bosku ya. Saya sudah sempat buka. Ini dia bosku, letak masalahnya. Ini ya, ya ininya, ini patah, jadi dia bocor kompresi anginnya. Dan saya ganti dengan koin ya bosku, ini dah koinnya, pas. Oke, kita pasang kembali bosku. Langsung kita pasang bosku. Ini jangan sampai kebalik ya bosku. Tadi yang sebelah sini, karena ini untuk angin masuk. Ya, kita pasang kepalanya. Saya baru mendapat ya, baru saya dapat ini kompresor yang model valve-nya model begini. Yang kompresor saya sebelum-sebelumnya itu dia modelnya hanya seperti apa itu, yang pakai kayak kupu-kupu begitu. Ini kayaknya lebih keren. Sebetulnya harus dibuka dulu ya, dari dalam sebetulnya ini ya, keluarnya ini. Oke. Untuk ini masih aman bosku, tadi saya sudah cek juga ini. Posisinya tadi ya, kalau yang sebelah sini tadi modelnya begini, kita masangnya tadi begini, berarti yang sebelah sana sebaliknya. Jadi kita masangnya modelnya begini ya bosku ya.
pasang ringnya. Kita buka dulu ya bosku, kita akan pasang perpaknya karena tadi perpaknya ini rusak dan sudah buatkan tadi. Ini perpaknya, tinggal kita lubangin. Ini pakai plong lubanginnya ya bosku. Ini perpaknya bosku, ini perpaknya sudah rusak ya. Nah ini kompresor ini sharenya besar sebelah ya, nggak tahu kenapa, saya baru ketemu juga ini yang kayak begini. Oke bosku, saya akan membersihkan ini dulu ya. Lubang ini dulu ya bos ya. Oke, ini dia bos ya. Sudah, langsung saja kita sebentar kita pasang ya bos ya, sekalian dengan yang sebelahnya. Kalau yang bagian sebelah sini tadi yang ini aman ya, sudah saya buka, jadi kita nggak perlu buka lagi karena ini masih bagus. Kita akan ganti ya bosku. Tadi bagian valve-valve ini sudah kita cek dan masih sangat mantap bosku. Oke, langsung saja kita buat ukurannya. Kita menggunakan sistem toki-toki ya bosku. Mana kunci 12 tadi. Oke. Langsung saja. Pada saat kita ketok begini jangan sampai tergeser ya bosku, karena bisa berubah dia.
bagian lubang bautnya. Oke, sudah usah. Nah, ini dia cetakannya. Jelas sih. Oke. Kita tinggal mengguntingnya, Bos, ya. Karena ini perpaknya ada kawatnya, jadi harus digunting. Kalau yang perpak kayak dos itu, dia sudah tadi langsung bisa ditarik sendiri, tarik-tarik begitu. Tapi perpak ini bagus, bosku, tahan panas. Oh iya, untuk harga ini perpak kemarin saya belinya 1 meter hampir 500 ribu ya, bosku. 1 meter persegi. Lumayan mahal ya, tapi puas pakainya. Ya, bosku, ya. Mantap, kita tinggal lubang lagi menggunakan plong tadi. Oke, ini dia hasilnya, bosku. Sangat pas, bosku. Mantap. Kita tinggal ke tahap pemasangan saja, bosku, ya. Kita cari lem dulu, bosku. Oke, simak terus videonya, bosku. Oke, bosku, kita lanjut. Lap-lap sedikit, bosku. Ini dia, bosku. Kita beli lem dulu, bosku. Sabar, sambil. Di sini juga ditaruh lem. Oke, langsung kita pasang. Jangan sampai kebalik.
Oke. Sangat kencang ya bosku anginnya. Sebelahnya bosku. Pasang bosku, jangan sampai kebalik dia. Oke, kita langsung tes. Ini bosku, sudah selesai dipasang. Bagaimana kakek? Oke, ini dia hasilnya bosku. Kita coba ya bosku ya, yang ini. Anginnya sangat kuat ya. Yang kecil, yang share kecil. Ini dia bosku. Nah itu, aman sudah. Kita tunggu lama. Nah, ini tanahnya sudah tidak bocor bosku. Yang besar ya, tes yang besar. Nah, oke bosku. Sekian videonya bosku. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.